Nanti pulang sekolah, Papa jemput lagi ya. Iya, Papa. Halo, saya lagi nyupir nih. Maaf, Papa. Bahaya kalau telepon sambil berkendara. Lebih baik Papa menepi dulu. Oh, gitu ya. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan melanggar pasal 106 ayat 1, Pak. Kok kamu bisa tahu ya? Waktu itu ada penyuluhan lalu lintas di sekolah, Pak. Nah, gitu dong, Pak, yang benar. Halo? Ya, ini saya sudah berhenti. Mau ngomong apa? Menuju Indonesia tertib, bersatu keselamatan nomor satu.